Apa kudus lu? Kerangka lantai cor ya dak dak kerangka lantai cor dak angin menara nih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita ketemu lagi nih di hari panas-panas. Kita apa lagi? Menganyam besi yo. Ya. Besi untuk kerangka lantai cor dak. Oh iya, sip bener. Dak. Dak. Dak itu seneng kayak kayane. Iya. Isu. Seneng yo ora apa-apa lah, penting seneng lah ya, penting bahagia ya. Kancane lu pada seneng. Oke, pemirsa. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Oke. Ya, nanti kita lanjutkan apa penganyamannya. Ini lagi istirahat ngopi dulu biar apa padang biar nggak ngantuk ya. Nyeru awan kinton. Ketek kok kayak awan kinton deh. Tarik ini awan ini pas awan kinton. Awan kinton ya. Sama ada kibat ya. Kok ngene iki? Pinte ini aku mudho ya. Timut rapa. Timut rapa. Ya ben munggah lho no. Kali-kali juga. Yang kayak kok nasi kok ini dulu suka tetok masalahnya. No, pengen. Oh, nggak mau bersama ini. Karena cepat, kok kamu tuh nalo. Mau nggak jepri? Hahaha, mau jepri jepri kok. Mau nggak jepri jepri? Hahaha. Lalu rata ngono nana, bocah jepri jepri terus ngono. Hahaha. Ya Allah. Ngomong korek wong gegere. Korek pawe. Korek dhek kan. Ora gelem pawe. Wong ora gelem pawe. Iki nek tak kei tak warisi ndelok. Aku wis ngamal kali iki. Ya Allah, kin balekno kin kin. Ngamal di balek. Kuwi kudu ngasih entar. Wis ora narung rokok tak kei. Aku nek sak bungkus e korek setok. Nah ini pemirsa, ini penganyaman besi untuk rangka lantai cor dak ini pemirsa. Nah ini yang kita pasang besi 12 ini ya, ukuran 12 ini ya. Nah ini tuh. Nah ini jaraknya kalau yang sini ini 40 cm ini pemirsa. Nah ini yang sini. Kalau yang sini beda ya, karena ini nanti bebannya lebih berat. Nah ini untuk apa bawah nih ya, besi bawah ya. Kita anyam-anyam. Mas. Banget dong ngomong itu langsung sih. Mau. Mau. Nah ini kita nah ini kita bikin apa ini yup ini pemirsa, ini tenda biar enggak panas. Wah iya, laki-laki harus hitam. Hahaha.
Nah ini pemirsa, ini bisa kita lihat ya, ini anyaman besinya. Nah ini kita akan jelaskan ini jaraknya ini pemirsa. Nah ini kemarin kita pasang besi 12 ya. Nah ini besi 12 kan ditudungi ke teror. Nah ini jarak sini sampai sini ini 40 cm ya. Nah ini kalau yang sebelah sini 40 cm ini pemirsa. Nah ini beda ruangan. Kalau yang sebelah sini piro wingi jarake? 25 cm ya, karena ini nanti bebannya agak berat ruangan yang sebelah sini. Nah ini kita sekarang ke ini besi 8 ini ya. Nah ini kita pakai besi 8 ini ya. Ini besi 8-nya jaraknya pirang senti? Pirang senti? 10. Nah ini kalau ini 10 cm ini jaraknya ya. Nah ini bisa kita lihat nih. Ini besi 8-nya jaraknya. Nah ini 10 cm ya. Nah ini bisa kita lihat nih. Nah ini kalau ini tahu-tahu ini bisa. Nah ini tahu-tahu ini fungsinya biar apa ya? Besi. Oh iya ganjel. Iya. Ganjel apa? Apa jenenge? Bantalan lah yo. Pengganjal lah. Oh iya pengganjal. Biar besinya enggak ke bawah, biar posisi besinya nanti di tengah. Oh. Ikuti apa ya, tonton videonya sampai selesai biar enggak apa gagal paham nantinya. Ini belum selesai ya ini ya. Ini besi malangnya ini. Nah, ini baru dipasang ini pintu tali ini ya. Nah, ini. Ini besi 8 juga ini, pemirsa. Nah, ini pemirsa, ini kalau besi yang atas ini nanti jaraknya antara sini dari ke sini. Nah, dari besi sini dari besi sebelah ini nanti 12 cm ya ini. Nah, 12 cm terus sana. Ini pemirsa, ini penganyamannya tinggal sebelah sana nih pemirsa. Nah ini buat kerangka daknya, lantai dak ini ya. Nah, ini hari panas sekali ini. Nah itu bikin tenda itu pemirsa, biar nggak panas, biar pengerjaannya nanti mudah ya. Nah, ini panasnya belum seberapa ini, kalau nanti tengah hari panas ini pemirsa. Iya kepenak ya up ya. Tuh.
ini alhamdulillah ini udah mau selesai nih pemirsa. Apa bikin kerangka besinya lantai. Duh, ini pada mangan semangka. Oke. Kuning nih, kuning. Semangka kuning. Ora abang semangkane. Ini ya, tinggal belah sini nih, pemirsa. Hah? Lambene iya. Menges-menges. Randan nek. Ini panasnya luar biasa ini, Mirza. Ini belum tengah hari ya, baru jam apa ya? Jam 10. Ini makanya kita bikin tenda ini, Bro. Tenda biru. Iya, tenda biru nih. Tinggal sedikit lagi. Jengkang menang, maka tebok.